Be, lapau dah be. Umur baru 44 be. Anak dah 8. Ada tanya saya apa saja jawapannya pasti nyata bila bila dengar ada. Assalamualaikum be. Bismillahirrahmanirrahim. Ni aku bersama dengan orang Johor ni, orang Sekudai ni, orang Sekudai. Dia datang terjejak aku je hari ni dan nak tanya satu persoalan dia. Macam mana orang negara SSM nak beli kereta? Jadi aku jelaskan kepada abang ni. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama-nama-nama. Alim. Aku ingatkan Razak ni. Aku punya abang Alim. Kadang kita tengok orang tu pakai songkok, pakai kopiah, kita fikir dia Alim, padahal dia Razak. Ni, dalam diam-diam di belakang ni, isteri orang mana asal ni? Orang Pontian. Pontian? Lepas tu jumpa dengan akak daripada Gerik, Perak, orang asalnya orang Pontian, Bik. Tengok, Bik. Dia tengah komunikasi, Bik. Oh, dapat kontak tu. Mak dia dengan mak ni dulu bergaduh, Bik. Bergaduh, gebuk boyfriend. Tapi hari ni dah baik anak-anak dia. Gua dia. Ada apa orang, Pak? 8 orang. 8 orang? 8 orang, Bik. Weh, lapar dah, weh. Umur baru 44, weh. Anak dah 8. Yang ni nombor apa ni? Yang ni nombor 7. 7? Ya, 7. Yang ni nombor 7? Yang diri tu. Nombor 2. Nama apa tu? Mano. Body Buddha, Mano. Ini Spetaris. Nama kat dulu, Kak? Puan Suraini lah baca. Puan Suraini. Kak Su boleh, eh? Kak Su, weh. Tadi aku bercerita dengan Kak Su, tiba-tiba yang kawan dia daripada Pontian tadi, alamak, tunggu Myvi setahun, bang. Oh, kesian. Tenang. Kesian, weh. Tunggu Myvi setahun. Kita santai macam ni. Tunggu Myvi. Apa perasaan abang kalau tunggu Myvi advance setahun? Weh, cari. Kena jumpa dengan hari, weh. Tapi dia tak cari aku, bang. Dia baru pun dia mencari tadi. Bukan cari? Sebelum ni dia menyondol ni. Dia menyondol pada tempat lain. Duit dah kasih. Agak-agak cik dia boleh dapat daripada dia. Saya boleh tolong dia, tapi saya taklah ambil duit sampai 6,000, bang. Down payment dah bagi, kereta tak ada. Penantiannya 1 tahun. Saksinya Abah Halim sendiri. Kesian, lah. Itu satu kisah agak yang teruja sikit lah, bang. Tak baik lah. Tak baik lah. So tak apa, itu kisah kakak tadi. Kakak apa tadi? Saya lupa. Kak Su. Tak, yang dengan kawan tu. Oh, kakak tadi. Kak Isah. Kak Isah. Tiba-tiba jumpa kat sini. Sama-sama orang Pontian, abik. Pontian kan? Kenal lah. Pekan Nenas Pontian. Orang Terengganu. Orang Kedah. Orang Johor. Sekudai dengan Pontian. Dengan Gerik. Gerik ni. 5 tempat ni. Abang jumpa ni. Dia bukan nak beli kereta. Dia nak jalan-jalan ni. Bang, saya nak tanya lah. Abang follow saya mungkin berapa lama dah abang follow saya, bang? Dah 3 tahun, 4 tahun. Dah 3 tahun lah. So, macam mana persepsi, bang? Persepsi yang pertama, bang. Saya suka Cik Dan ni. Jujur. Beritahu orang supaya orang tahu apa yang dia nak pakai. Apa nak pakai? Kedua je, macam mana dia nak apa ni, keluarkan, macam mana nak kewangan dia tu. Mampu milik. Dan kereta clear. Clear. Masuk air ke, tak masuk air ke, cik cakap. Masuk banjir. Abang kata masuk air tu kereta, bukan kau. Dan nak balik Sekudai lah lepas ni, eh. Ya, 5 jam dah ni. 5 jam. Terima kasih, Bet, untuk orang Sekudai kita. Ting-ting-ting pesanan, bang, untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana lah. Jangan lupa. Ingat kereta, ingat Cik Din. Ingat apa ni, diskaun yang terbaik, Cik Din. Dan jujur tu yang penting. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk Abah Halim serta isteri kesayangannya. Anak 8, bang. Anak 8. So, kakak kata aku nak 15. Umur baru 44, bang. Sempat lagi, bang. 15. Tapi isterinya seorang. Jangan nak menyundur banyak isteri. Dan sayang. Ya. Sebelum nikah, awak kenapa tak cakap awak orang miskin? Saya banyak kali cakap. Saya ada awak saja. Lain apa-apa tak ada. Dan ting-ting-ting-ting. Tak perlulah rasa gusar. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah kereta, Cik Din kan ada. WhatsApp segera kepada saya 013340-0034. Sekali lagi, yes. Jawapannya pasti nyata.